Jajah, kau keluar kau, Jajah! Aku dapat kau, aku bunuh kau! Jajah! Stop! Kami tu stop! 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 Ya. Yazid! Apa pasal ni? Tu Osman lama tu! Osman? Oh! Yazid! Osman! Apa benda semua ni? Bawa tenang apanya tu! Tu! Dia dah mengendap adik saya! Saya nak dia diam ke? Ha? Astagfirullahaladzim! Kau mengendap lagi ke Yazid? Astagfirullahaladzim, Mak Kiah. Saya tak mengendap Mak Kiah, saya cuma lalu je. Rezeki saya lah tu. Tapi tiba-tiba, Josman ni kejar saya pakai parang pula tu. Nak tunjuk jantan pun agak-agak lah. Habis tu! Ni telefon siapa? Asal dengan buah adik aku lah ni! Astagfirullahaladzim, ini apa Yazid ni? Cantik juga gambar saya ambil tu eh. Kerja lain tak ada ke? Orang sibuk buat amal ibadah, dia sibuk buat dosa. Nasib baik tak kena parang dengan si Osman tu. Kalau tidak, innalillah lah budak tu. Ketupat ke mana, rendang ke mana? Yang tu pun satu. Asyik-asyik nak parang orang, nak penampar orang, nak penerajang orang. Tak reti langsung, nak bersabar. Dah orang kacau adik dia. Nak bersabar macam mana? Kalau saya lah bang, Yazid tu kacau Anu, tak saya parangkan dia. Jangan main-main dengan saya. Osman tu memang baran. Siapa tak kenal di satu kampung tahu. Kamu tuan, hati-hati berkawan Osman tu. Ayah tak nak nanti penampar dia singgah muka kamu pula. Kenapa pula anak kena penampar? Apa yang anda buat kat dia? Ma, ayah. Abang Osman tu baik sebenarnya. Ayah tak kata pun dia jahat. Dia bukan penyamun. Cuma baran dia tu. Tak boleh silap sikit. Mengamuk je. Manalah tahu? Dia dendam sebab kita tolak pinangan dia. Memang Man ada hati lagi dengan Nur. Ma, Man tak dapat lepaskan dia, Ma. Mak tahu. Mak tahu. Kan dah banyak kali dah aku bagi tahu Mak. Sekarang ni ada hati ke tak ada hati ke, Anur tu lepas raya ni akan menikah. Lupakan je lah. Dah nak jadi hak orang dah, Man. Belum lagi, Mak. Dia bertunang je, belum angkat nikah lagi. Selagi dia belum angkat nikah, dia bukan milik siapa-siapa lagi pun. Man, kalaulah Man ni ada tunang, lepas tu orang masuk pula meminang tunang Man tu, apa perasaan Man? Ada rasa tercabar tak? Ni Man nak tanya. Man ni sekarang nak mencabar siapa? Nak mencabar mak bapa Anu tu ke? Ke nak mencabar tunang dia? Atau nak mencabar takdir Tuhan yang tetapkan untuk Man? Man tak cabar siapa-siapa. Man nakkan Anu, Mak. Man, ramai anak darah baik-baik dekat kampung ni. Man bagi tahu je kat Mak yang masa tu Man berkenan. Mak terus pergi masuk meminang. Man tak nak. Man nakkan Anu juga. Mak tolonglah pinangkan Anu untuk Man. Astagfirullahalazim. Budak ni kan betul-betul nak malukan Mak tau. Itu Mak tak nak pergi lah ni. Ha? Bukan Mak tak nak pergi, Man. Kan Mak dah pergi dah. Dua kali. Mak dah pergi dua kali tau. Dua-dua kali tu ditolak. Man, faham bahasa ke tak ni, ha? Kalau bapak ayah bunuh je lah Mak. Biar Mak ni mati. Mak tak sanggup tau. Nak tanggung orang kampung ni duk mengata, mengutuk yang kita ni tak reti bahasa dah. Budak tu nak nikah pun. Kita nak pinang-pinang juga. Mak. Mak tak nak pergi sudahlah. Mak tak payahlah nak meletih pagi-pagi ni. Apalah abang tu kan? Macam si Anu tu nak kat dia. Anu tu pun dah sasar cinta dengan tunang dia. Mana kau tahu?
Mana mandai pula? Dah, adik tahulah. Adik dulu kan sekelas dengan dia. Ah, memanglah apa tunang dia tu pilihan mak bapak dia. Tapi dah nama pun bakal suami, mak. Mestilah sayang. Handsome pula adik pun nak. Ha, tu, tu, tu. Pergi cakap dengan abang tu yang Anu tu cinta sangat dekat tunang dia. Pergi cakap. Taklah, mak. Mantaklah.